Cara cek iPhone bekas. Kalau kalian punya laptop, cek di 3U Tool. Pastikan untuk skornya itu masih bagus ya. Kenapa? Ya walaupun 3U Tool bisa diakalin ya, cuma setidaknya untuk mengantisipasi. Oke, selanjutnya kalian bisa cek untuk fisiknya. Yaitu bagian bautnya. Pastikan dia belum bekas bongkar ya. Tanyain ke orangnya udah pernah servis atau belum. Nah, kita mulai dari bawah. Pastikan speakernya nggak sember. Satu. Yang kedua, cek untuk kameranya. Mulai dari ultrawide, kamera depan, kamera belakang, fokusnya masih oke. Harus oke ya. Harus oke. Dan yang ketiga, kalian bisa cek juga nih untuk LCD-nya. Coba. CD-nya ya, cek. Buat ngetik, cek. Pastikan buat ngetik juga oke ya. Ini kita mulai dari LCD-nya juga. Terus cek bezelnya nih, bezelnya. Lihat, ini kan nggak terlalu tebel ya bezelnya. Kalau udah gantian biasanya dia agak tebel bezelnya ya. Apalagi kalau udah tebel banget, nah itu udah pasti biasanya udah pernah ganti untuk LCD-nya ya. True tone-nya pastikan masih hidup juga untuk true tone-nya ya. Di sini kita pencet, nah masih ada, true tone-nya masih hidup, masih bisa. Mode gelap, nah kalau mode gelapnya dia masih aktif, dinonaktifkan dulu biar kelihatan kalau ada white spot atau dia ada masalah di LCD-nya itu kelihatan ya. Nah, pastikan di mode terang dulu, jangan di dark mode dulu. Nah, untuk warna putihnya seperti ini nih, kalau yang masih ori. Yaitu putihnya lebih berisi ya, putih susu. Oke, cek tombolnya. Nah, cek tombolnya. Terus cek SIM-nya. Nah, kalau untuk SIM, pastikan dia terbaca. Harus terbaca ya. Nah, kalau inter, nih lihat nih. PA, kalau untuk kodenya, kalau untuk yang ori, garansi resmi PA/A, SA/A, satu lagi ID/A, FA/A. Selain itu, inter. Nah, kalau nggak ada bukti bayar pajak atau dia masuk jalur resmi, kalau inter ya, udahlah anggap aja itu iPhone bakal keblokir sinyalnya, gitu aja sih. Soalnya kebanyakan kalau iPhone-iPhone terbaru pasti keblokir ya. Kalau nggak ada bukti bayar pajaknya. Cek lagi untuk pengisiannya. Pastikan pengisiannya normal ya. Pengisiannya normal. Speaker bawah, speaker atas normal semua. Proximity normal. Mainkan tuh. Mainkan beberapa menit. iPhone-nya 10 atau 15 menit lah. Karena ada beberapa kerusakan ya. Yang dia itu restart sendiri. Nah, kalian harus tahu itu. Mungkin itu aja ya untuk tipsnya. Nanti kalau ada tambahan saya buatkan di video selanjutnya. Oke. Cara cek iPhone part 2. Tadi yang part pertama kita udah cek ya untuk speaker, mic. Dan mic-nya ya, mic-nya jangan lupa ya. Nih. Buat video kita tes cek 1 2 3. Nah, ini untuk ngecek mic-nya. Nah, setelah itu kita cek untuk kesehatan baterainya. Ke sini. Baterai. Kesehatan baterai maksimum 100%. Nah, kita lihat juga nih di 3U Tool apakah dia benar 100%? Ya, 100%. Charging times-nya baru 95 kali ya. Nah, kalau udah 1600 atau 2000 kok masih 100%? Nah, itu indikasi ya bahwa untuk baterainya itu suntikan. Cek juga nih di sini nih sales regionnya sama enggak ya. Terus di sini juga nih cek ada part yang udah pernah diganti atau belum. Nah, di sini biasanya ke detect ya. Tuh. Skornya masih 100%. Dan jangan lupa ya, terakhir reset iCloud-nya, harus di-reset.
jangan sampai beli iPhone nggak di reset atau yang masih nyangkut di iCloud. Nah, repot itu. Wajib reset iCloud ya sebelum deal harga. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk part keduanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini casing keren sih. Jadi bagian sininya, bagian lingkaran ini, itu ada bumper kameranya ya. Jadi nggak perlu kalian takut diletakin seperti ini. Itu kamera nggak bakalan nongol. Jadi ini di atas kamera. Ring bagian ini di atas kamera. Dan yang depan itu kalian letakin seperti ini, dia juga nggak bakal nempel langsung ke lantai ya. Jadi ini ada space-nya, lihat. Dia agak tinggi nih. Bagian sininya agak tinggi, jadi aman kalau diletakin kayak gini. Itu ya. Dan ini casing murah banget ya, cuma 29.000. Magnetic safe ya. Tuh. Magnetic case. Magnetic case. Cuma 29.000.